ada 5 golongan yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita. Pertama, guru kita. Kedua, orang yang bijaksana. Yang ketiga, iaitu orang yang sayang dekat kita. Yang keempat, kawan baik kita. Dan yang kelima adalah musuh kita. Okay. Kita sedang bincang mengenai mencari maghfirah Allah sesuai dengan surah Ali Imran ayat 133, iaitu wasari'u ila maghfirati min rabbikum. So, jadi mana bahagian pertama kita dah bincang bagaimana Allah nak memberikan pengampunan kepada satu orang itu, ada 7 cara. Dan yang keduanya kita sedang bincang tadi, iaitu macam mana nak bertaubat. So bertaubat ni dia ada prasyarat dia. Dan apa prasyarat dia? Satu, kemahiran. Kemahiran melihat kelemahan diri. Kalau tak ada kemahiran ini, orang susah nak minta maaf. Susah nak minta ampun. Hatta minta ampun kepada Allah pun susah. Sebab dia tak perasan kesalahan yang dia buat. Sebab itu kita kena muhasabah, dah bukan senang. Jadi kalau susah, ada 5 golongan yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita. Pertama, guru kita. Kedua, orang yang bijaksana. Yang ketiga, iaitu orang yang sayang dekat kita. Yang keempat, kawan baik kita. Dan yang kelima adalah musuh kita. Sebab itu, kalau kita tengok orang yang hebat, kajilah sejarah orang hebat. Biasanya, dia ada guru yang hebat dan dia ada musuh yang hebat. Biasanya orang kalau dia hebat, dia ada 2. Dia ada guru yang hebat, bimbing dia, dan ada musuh yang hebat. Makin hebat musuh tu, makin hebat dia. Sebab musuh tu dijadikan cara untuk dia tahu apa kelemahan diri aku yang aku boleh tingkatkan. Tentang muslimin muslimat rahimahullah sekalian. Okey, selepas ada kemahiran itu, kemahiran melihat kelemahan diri ni dalam bahasa Arab dia panggil muhasabah. Muhasabah. Sebab itu Sayyidina Umar menyebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu muhasabah diri kamu, kira-kiralah kesalahan-kesalahan kamu sebelum nanti kamu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni. Okey. Lepas kita pun ada muhasabah, kita pun tahu kelemahan diri kita, ada 4 syarat ataupun 4 rukun taubat. Ada 4 rukun taubat. Rukun yang pertama taubat adalah nadamah. Nadamah ni penyesalan. Kena ada rasa menyesal. Hari ni kalau kita baca istighfar, tak ada rasa menyesal, benda tu bagus. Dia jadi zikir. Dia boleh pahala zikir. Astaghfirullah, 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 laju. Dia baca laju kan. Dah laju, berkira pula tu lah. Uish, imam ni, lebih 33 ni lah. Oh, ini tasbih China lah ni. Dah laju, berkira pula tu. Berkira, laju, tak ada menyesal. Jadi zikir. Boleh pahala. Sebab yang suruh istighfar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak jadi taubat, walaupun 1 ada rasa menyesal. Astaghfirullahalazim. Ada rasa menyesal. Kan? Dulu guru saya, tuan-tuan sekalian, dia waktu dia mengajar, saya teringat lagi. Dia kata malam-malam, kan? Jangan nak menghabiskan biji tasbih semata-mata. Cuba istighfar tu, baca pelan-pelan sampai nafas kita habis. Kan? Ui, macam mana tu? Okay. Sampai nafas kita habis. Contoh kan, jangan tarik nafas panjang. Kan? Biasa je, tapi astaghfirullahalazim. Sampai habis, sampai kita nak ambil nafas, tak tarik balik itu. Cuba bayangkan kalau itu nafas terakhir kita. Oh, boleh mengalir mata tuan-tuan. Cuba buat malam ni. Buat guru saya sebut 2 benda. Pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, istighfar. La ilaha illallah tu, cuba baca dia sampai nafas putus. Sampai habis. La ilaha illallah. Sampai kita bayangkan kalau itu tak akhir nafas kita. Kan? InsyaAllah boleh menitis air mata. InsyaAllah. Cuba malam ni lah ya.
Kalau kalau boleh bangun, cuba lah ni. Kan? Jadi tak mesti tengah sembahyang. Bangun nak buang air itu sebelum tidur balik, istighfar ataupun baca la ilaha illallah sampai habis nafas. Mana habis apa tu? Habis yang kalau putus betul nafas macam mana tu? Itulah kalimah terakhir kita kan. Jadi maknanya taubat adalah penyesalan. Itu rukun pertama. Yang kedua adalah tinggalkan benda jahat tu, kita tinggalkan. Dah aku tak nak buat dah. Aku tak nak buat dah. Tinggalkan. Kan? Tinggalkan. Okey, maknanya memang kalau memang tengah terlibat dengan satu benda yang haram, memang tinggalkan terus. Itu rukun kedua. Okey. Yang ketiga, bertekad. Tekad takkan ulang balik. Takkan ulang balik. Aku takkan memang ulang balik. Tak nak. Kan? Bertekad. Kalau nanti berulang lagi, teruskan bertaubat. Teruskan bertaubat. Jangan putus asa. Kita kata, macam main-main ke taubat pula aku ni. Tak apa. Kan? Bertaubatlah sampai betul-betul kita akhirnya dapat meninggalkan benda maksiat itu. Okay? Dan rukun yang keempat, jika ada berkaitan dengan hak, ganti balik. Mungkin ada ambil hak orang ke, ganti balik. Kalau berkaitan hak agama, kira balik. Contoh zakat, kita ada tercuai zakat, kira balik. Kira habis dah tak ingat. Kiralah semampu yang boleh sehingga hati menjadi tenang. Kira je, tak apa. Allah tu Maha mengetahui usaha nak jadi baik tu. Kan? Walaupun kita kata, tak ingatlah, tertinggal sembahyang ni berapa banyak ah, tak ingatlah, banyak ah sebenarnya kan. Agak-agak berapa nak ganti tu eh. Kan? Tak apa, ganti je sampai kita tenang. Jangan sampai kita maksudnya rasa susah hati pula. Allah Maha mengetahui, Allah Maha pengasih. Allah tahu kita ni nak jadi baik. Allah tahu kita ni berusaha nak jadi baik. Kan? Allah tidak melihat di mana kita bermula. Allah melihat di mana penghujung kita. Jika penghujung itu baik, penghujung itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi ada apa hak orang, hak apa, cuba balikkan. Kalau berkaitan dengan hak orang, orang tu kita tak tahu dekat mana dah. Kat mana dah? Dulu pernah ambil hak dia dah. Orangnya tak hidup, tak meninggal, tak tahu ke mana. Maka banyakkan bersedekah. Setiap kali bersedekah, niatkan. Ya Allah, pahalanya aku niatkan kepada orang yang aku ambil hak. Dalam bahasa Arab, wazawil huquqi alaina. Jadi kalau sedekah, niatkan pada mak ayah, jangan lupa mak ayah. Mak ayah dengan orang yang kita pernah ambil hak. Kan? Jadi mudah-mudahan maknanya niat itu dan pahala itu besok sebagai ganti apa hak yang diambil untuk kita, biar ke akhirat besok dia tak pula menuntut ke akhirat yang kita tak ada apa-apa ganti besok. Niatkan. Tapi kalau jumpa kena ganti balik. Jangan cakap, aku dah sedekah banyak tau dekat nama kau. Jadi dah kira kosong-kosong eh. Tak boleh. Ini yang memang tak jumpa. Tak tahu mana. Kalau malu, tak payah sebut. Senyap lah. Minta maaf dia kosong-kosong. Tak pun tahu bayarkan ke apa ke, tak perlu sebut. Kan? Kalau ikut Imam Syafi'i, kena sebut. Imam Malik, tak payah sebut. Sebab takut sebut, lagi mengeruhkan keadaan. Kan? Maknanya lagi macam mengiris hati. Tak boleh sebut. Kan? Sebagian Imam Syafi'i kata, kena sebut. Sebagian kata, tak payah. Kan? Minta maaf. Umum pun okey. Kan? Itu. Jadi itu empat rukun taubat. Jadi mudah-mudahan hari ini kita dengar kuliah pada malam ini, kita sahut seruan Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mencari maghfirah tu, ampunan dari Tuhan. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan pada saya, pada tuan-tuan, ibu-ibu, muslim-muslimat sekalian yang hadir pada hari ini, orang-orang yang Allah kurniakan maghfirah untuk kita terus selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.